Nah teman-teman, di video vlog kali ini aku bakalan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting banget loh. Penasaran kan hal penting apa aja sih itu? Makanya keep stay tune. Teman-teman semua, pertama-tama aku bakalan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama aku Nima Devina Rahyuning Putri atau biasanya dipanggil Vina. Aku merupakan perwakilan Nema Vlog dari kelas 11 MIPA 1. Nah teman-teman, di video vlog kali ini aku bakalan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting banget loh. Penasaran kan hal penting apa aja sih itu? Makanya keep stay tune. Tapi teman-teman, sebelum aku mulai ke inti vlog, aku mau menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang pertama untuk SMA Negeri 2 Abian Semal. Tidak terasa SMA Negeri 2 Abian Semal sudah berdiri 1 tahun saja ya. Aku pribadi merasa sangat bangga bisa menjadi angkatan pertama dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Biasanya kalau ada ulang tahun pastinya ada harapan-harapan juga dong untuk Duisman kedepannya. Nah teman-teman, ini dia nih inti vlog kita, yaitu harapan-harapan untuk SMA Negeri 2 Abian Semal kedepannya. Kalau ada ulang tahun, pastinya ada banyak harapan dong untuk Duisman kedepannya. Tetapi karena dibatasi oleh durasi waktu, maka harapan-harapan yang banyak itu akan aku rangkum semenarik mungkin. Penasaran kan harapan apa aja sih yang bakal aku sampein untuk SMA Negeri 2 Abian Semal kedepannya? Makanya tetap pantengin ya vlog ini. Nah, harapan yang pertama, pastinya aku mengharapkan SMA Negeri 2 Abian Semal kedepannya dapat menjadi sekolah yang maju, sekolah yang terpandang, dan sekolah dengan akreditasi tinggi. Sesuai dengan predikat sekolah, yaitu sekolah standar internasional, maka aku berharap SMA Negeri 2 Abian Semal dapat melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, anak-anak bangsa yang berprestasi, dan berpendidikan tinggi, bahkan jika sampai jenjang internasional sekalipun. Nah teman-teman, walaupun SMA Negeri 2 Abian Semal baru berdiri 1 tahun, tetapi kita tidak boleh patah semangat loh. Kita harus tetap semangat untuk meningkatkan prestasi dan akreditasi sekolah, supaya kita dapat menyamakan kedudukan atau bahkan melebihi kedudukan sekolah lainnya. Tetap semangat! Selanjutnya yaitu tentang kebersihan sekolah. Jangan sampai sekolah yang megah tetapi kebersihan sekolahnya kurang ya teman-teman. Kita sebagai warga SMA Negeri 2 Abian Semal wajib sekali menjaga kebersihan sekolah. Karena jika sekolah bersih maka kita pun akan menjadi nyaman ketika menjalani pendidikan. Selanjutnya yaitu di bidang ekstra. Kita sebagai agama Hindu khususnya wanita diwajibkan untuk bisa menjejaitan. Saran saya untuk SMA Negeri 2 Abian Semal agar menyediakan ekstra pilihan yaitu ekstra menjejahitan. Karena di dalam ekstra menjejahitan kita dapat membagi ilmu dan mendapatkan ilmu tentang dunia menjejahitan. Dan alasan saya, kenapa saya menyarankan ekstra menjejahitan? Karena saya yakin di dalam ekstra menjejahitan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Serta mayoritas siswa wanita di Duisman merupakan agama Hindu. Nah teman-teman, sekian dulu vlog harapan dari saya Vina, perwakilan dari kelas 11 MIPA 1. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like di bawah, dan jika kalian ada komentar dan kritik, kalian bisa komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin mengetahui video-video vlog lainnya serta video-video tentang SMA Negeri 2 Abian Semal lainnya, kalian bisa kunjungi channel YouTube sekolah kami yaitu Duisman Channel. Di sana kalian bisa menemukan banyak sekali video vlog tentang sekolah dan lain-lain. Nah sekali lagi saya Vina mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.